you mm -hmm. IPK Bapak-bapak leluhur bicara IPK kaitannya selalu dengan university ya dengan universitas singkatan dari indeks prestasi kumulatif. Nah, apakah Bapak-bapak leluhur kita juga pernah sekolah di universitas? Pernah? namanya Universitas Kehidupan. Mari kita melihat satu ayat, yaitu di dalam satu Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketengkunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita iman, pengharapan, dan kasih. Ini tritunggal yang harus ada di dalam setiap kehidupan orang percaya. Dalam surat-suratnya Paulus banyak kali menyinggung masalah iman, pengharapan, dan kasih. Surat Korintus, Tesalonika, Kolose, beberapa kali disinggung. Inilah yang saya maksud dengan IPK itu. Iman, pengharapan, kasih itu harus ada dalam setiap hidup Orang percaya harus ini bukan lagi optional, Saudara harus memiliki ini iman, pengharapan, kasih untuk kita masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, ingat kekekalan itu ada dua loh, Saudara. Ada kekekalan terpisah dengan hadirat Tuhan sampai selama lamanya. Ada kekekalan bersama dengan Tuhan sampai selama lamanya. Jadi jangan main-main ya. Ada orang berkata gak apa-apa aku masuk neraka yang penting keluargaku masuk sorga. Eh eh, 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 minta ampun, minta ampun, minta ampun, saudara yang bicara gitu. Ini bukan main-main ini, saudara. Sorga dan neraka itu bukan cuma malang dan sidikalang, ya, ya. Sorga kayak malang, sidikalang kayak neraka tidak, saudara-saudara. Sebab itu kita tentu semua ingin masuk sorga, amin. Kekekalan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu siapakah bapak-bapak leluhur yang saya maksud? Kalau saudara membaca kitab kejadian, maka kitab kejadian itu dibagi dua bagian besar. Pasal 1 sampai 11 dan pasal 12 sampai pasal yang ke-50. Pasal 1 sampai 11 itu bicara tentang bapak-bapak leluhur kita secara jasmani. Jadi ingat, itu bukan orang lain. Kalau bicara Adam dan Hawa, bicara Nuh, itu bukan orang lain itu bapak-bapak leluhur kita dari situlah kita berasal dari sem ham yafet ini mencar menurunkan seluruh bangsa di bumi itu bicara tentang jasmani tetapi mulai pasal 12 sampai pasal yang ke-50 itu bicara bapak-bapak leluhur kita secara rohani memang secara jasmani mereka adalah orang ibrani tetapi secara rohani mereka adalah bapak-bapak leluhur kita firman Allah berkata bahwa kitalah anak-anak Abraham yang resmi di hadapan Allah. Sebab itu saya ingin saudara meluruskan konsep-konsep yang selama ini sudah pikir, ah ini kan sejarahnya orang yang di timur tengah itu tidak. Jadi kitab kejadian itu sejarahnya saudara dan saya. Dari situlah kita berasal. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan saya mau melihat bapak-bapak leluhur kita secara rohani. Di dalam kitab kejadian ada empat tokoh. Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Mari kita lihat pertama pertama, iman. Tidak usah kita perdebatkan lagi bahwa contoh dari iman adalah Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah teladan daripada iman. Sebab itu Bapak Abraham disebut Bapak orang beriman. Dan kita sudah tahu hidup dari Bapak Abraham itu bergerak dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Itulah teladan daripada Bapak Abraham bagi kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa hidup orang percaya itu karena iman. Hidup kita ini dimulai dari iman. Kita melangkah Percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Itu langkah iman. Petrus berkata, "Kamu belum pernah melihat Dia, tapi kamu mengasihi Dia." Itu langkah iman. Iman kita percaya Yesus, tapi kita tahu bahwa hidup kita tidak berhenti di situ. Tuhan akan pimpin kita dari iman, berjalan kepada iman. Paulus berkata, "We walk by faith, not by sight." Kita berjalan dengan iman, bukan dengan pandangan, bukan dengan penglihatan. Makanya, kalau saudara berjalan dengan mata, tidak akan ketemu dengan Yesus, tidak akan ketemu dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kita belajar melangkah dengan iman. Iman itu cuma melihat satu step di depan. Ketika mereka harus menyeberang Sungai Yordan, Tuhan cuma bilang, "Masukkan kakimu ke sungai itu." Ketika mereka melangkah dengan iman, Sungai Yordan itu tersibak menjadi dua bagian. Makanya kita harus belajar, kita belajar melangkah dengan iman. Dan apa iman itu? Secara sederhana, iman itu adalah percaya kepada firman Tuhan. Jadi tidak usah repot-repot, tidak -repot, usah cari definisi yang susah-susah. Iman itu percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firmannya. Percaya kepada perkataannya. Percaya kepada janjinya. Itulah iman. Tuhan ngomong apa, kita percaya apa. Itulah iman. Sederhana. Nggak perlu dibuat ruwet-ruwet. Firman Tuhan ini simple dan straightforward. Firman Tuhan tuh ndak bulat-bulat. Karena Tuhan tuh bukan bulat-bulat. Makanya jadi anak Tuhan jangan bulat-bulat. Kalau saudara jadi anak Tuhan jalan yang bulat, Tuhan akan pimpin saudara bulat kayak bangsa Israel di padang pasir. 40 tahun gak maju-maju, cuma muter di situ terus. Jadi iman itu tidak bisa dipisahkan dengan firmannya. Jadi mustahil saudara berkata orang beriman, tapi saudara tidak tahu firman. Apa yang saudara imani? Saya mau tanya sekarang. Kalau saudara berkata Anda orang beriman, tapi Anda tidak tahu firman Tuhan. Lalu apa yang saudara percayai? Saudara bukan orang beriman, saudara sugesti aja. Tanya orang bisa mensugesti orang. Iman itu dasarnya firman. Percaya apa yang firman Tuhan katakan. Simple dan orang yang beriman selalu ada dua hal yang mengikuti pertama adalah believe the unbelievable pertama kita harus berdoa Matius 21 ayat 22 dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya nah ini jadi iman selalu diikuti dengan doa kalau kita percaya kita akan mulai berdoa minta haleluya sudah katakan bukan salah satu aspek dari doa adalah minta dan setelah kita berdoa, pada saat sesuai dengan pimpinan roh kudus, kita melangkah, kita bertindak. Ya itu saja, simple. Nah, mari kita melihat P. P di sini adalah pengharapan. Dan saya melihat teladan pengharapan itu pada diri Yakub, Bapak leluhur kita yang bernama Yakub. Satu ayat bisa menggambarkan kehidupan Yakub. Jadi kehidupan Yakub itu saudara-saudara kalau saya boleh lihat secara sepintas dan saya simpulkan Yakub itu hidupnya banyak pergumulan yang berat dalam hidupnya. Naik turun hidupnya. Dan itu yang dikatakan oleh Yakub waktu dia menghadap Firaun, umurku singkat dan banyak kesusahan. Ya memang itu. Ya, Yakub banyak kesusahan dalam hidupnya. Ya Tuhan izinkan memang, setiap orang kan gak sama. Tetapi ada satu hal yang saya lihat dalam diri Yakub yaitu dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Itu yang saya lihat. Satu saat dia mendapat kabar, mendapat misguiding, sudah sudah Yakub gak mengatakan kalau Yusuf dimakan binatang. Tidak. Mereka cuma sobek-sobek bajunya Yusuf, dikasih darah binatang, lalu diserahkan ini yang kami temukan. Nah ini kan misguiding, misguidance membuat Yakub salah persepsi bahwa anaknya Yusuf dimakan binatang. Dan satu hal yang saya lihat dari diri Yakub walaupun dia sangat susah tapi dia punya pengharapan bahwa dia akan berjumpa kembali dengan anaknya nanti. Dia katakan di dunia orang mati. Ya itu istilah mereka waktu itu bukan. Kalau sekarang istilah kita ya di Firdaus. Karena Firdaus sudah dibuka oleh Tuhan Yesus. Jadi Yakub ini dalam kesusahannya dia masih punya pengharapan dia akan berjumpa nanti satu saat dengan Yusuf. Dan itu dia alami bukan di dunia orang mati tapi di dunia. Jadi pengharapan itu perlu. Lalu ketika Yakub sendiri mau mati, sekarang dia sendiri yang sudah tua dan dia tahu saatnya akan tiba untuk dia berangkat meninggalkan dunia ini. Maka dia berpesan kepada Yusuf, take me away bawa jasadku, jangan dikubur di sini. Dia pesan-pesan itu, sampai disuruh sumpah itu Yusuf. Jangan kamu kuburkan aku di sini. Kuburkan aku di tanah kanaan, di kuburan daripada eyangku Bapak Abraham. Mengapa? Karena dia bilang, karena aku percaya satu saat kamu akan mewarisi tanah itu. Dan itu yang dilakukan oleh Yusuf, bukan cuma dilakukan, bahkan Yusuf sendiri ketika dia mau mati, dia memesankan pesan yang sama kepada anak-anaknya. Jangan sampai aku dikubur di sini, karena aku percaya kamu satu saat akan berangkat dan mewarisi tanah kanaan. Makanya sudah saya katakan bahwa Yusuf itu sekian ratus tahun jasadnya cuma ditaruh dalam peti. Coba saudara perhatikan kejadian pasal terakhir ayat terakhir. Nanti pada zaman Musa, Waktu sekian ratus tahun kemudian, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tulang-tulangnya dibawa dan dikuburkan di tanah Kanaan. Jadi, pengharapan itu bisa diwariskan apa yang kita wariskan bagi anak cucu kita. Ini pertanyaan: apakah kita mewariskan pengharapan akan hidup kekal, atau kita mewariskan hanya masalah-masalah yang ada di dunia ini saja? Mustahil kita memberikan wawasan akan kekekalan pengharapan akan kekekalan kepada anak cucu kita. Kalau kita sendiri juga hidup hanya untuk dunia. Kita nggak punya konsep kekekalan. Kita nggak pernah berpikir tentang kekekalan. Bagaimana kita bisa mewariskan ini? Nah makanya firman Tuhan mengingatkan kita. Sebagai orang percaya, kita mau punya konsep tentang kekekalan baca kitab wahyu jangan takut membaca kitab wahyu banyak orang percaya takut membaca kitab wahyu saya yakin kalau saudara dan saya kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan kita nggak akan alami semua itu karena kita akan disingkirkan sebelum murka itu dicurahkan ke atas muka bumi karena ada ayatnya bahwa kita dipanggil diselamatkan bukan untuk ditimpa murka pegang ayat itu jadi saudara di situ kita akan dibawa untuk melihat betapa mulia Kehidupan kita di dalam kekekalan itu sudah sudah jauh lebih mulia dari apa yang kita lihat sekarang. Nah inilah pengharapan. Sebab itu saya mau akhiri dengan sebuah ayat. Anak Tuhan tidak boleh kehilangan apa pengharapan. Amin, saudara. Mari kita baca Roma 15 ayat e 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Ya, kita punya pengharapan yang limpah. Sebenarnya. Pengharapan itu membuat kita kuat di dunia ini. Dalam menghadapi segala perkara. Dan saya masuk kepada yang ketiga adalah K, yaitu kasih. Dan saya ambil contoh dari kehidupan Yusuf. Mengapa saya katakan Yusuf itu hidupnya bisa menggambarkan kasih? Sebab dalam hidup Yusuf, dia banyak sekali mengalami kesakitan. Yusuf paling banyak disakiti orang. Saya mencatat minimal ada tiga kali Yusuf mengalami hal itu. Yang pertama, saudara tahu, dia dijual ya mau dibunuh, dia dijual oleh saudara-saudaranya. Ini menarik kalau saudara membaca di dalam cerita di kejadian pasal 37. Saya memakai sedikit imajinasi. Waktu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dia berteriak-teriak, tolong koko, tolong ku, tolong kakak, tolong mas, ampuni kalau aku salah, tolong. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Nanti saudara baca, mereka makan mereka makan. Sementara adiknya teriak-teriak minta tolong. Mereka makan, nikmati. Dan sudah tahu, makanan yang dimakan mereka, itu makanan yang dibawa oleh Yusuf. Coba saudara bayangkan, renungkan gitu. Bocing linya orang-orang ini. Yusuf bawa makanan dari ayahnya dengan senang hati untuk kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Ya langsung ditangkap, tadinya mau dibunuh, Dan dihalangi oleh Ruben, lalu dimasukkan ke dalam sumur kering. Dan mereka di situ buka bekalnya Yusuf, makan bareng-bareng. Waduh, jahatnya ini saudara. Lalu yang kedua, dia difitnah, dijebloskan dalam penjara oleh istri Potifar yang notabene adalah majikan yang dihormati oleh Yusuf. Ya, istri Potifar, Potifar sama lah. Lalu yang ketiga, Yusuf pernah menolong seorang juru minuman tetapi dia dilupakan. Kurang apa? Yusuf banyak disakiti. Duh, Bapak gembala, Bapak belum tahu apa yang saya alami saya tahu. Ya, kalau saudara di sini ada yang dikecewakan, disakiti oleh orang-orang yang saudara percayai, yang saudara junjung tinggi, yang saudara hormati, ya toh? Saya mengerti semuanya. Tapi satu hal yang saya lihat dalam hidup Yusuf, yaitu dia tidak pernah membalas. Sudah saya sampaikan bukan? Kalau Yusuf ini seorang pendendam ngeri, saudara, saudara. Ketika dia naik tahta, dia akan habisin mereka semua. Ya toh? Tapi Yusuf tidak pernah membalas. Bahkan saudara-saudaranya dia pelihara, dia berikan perteduan, dia berikan makan kepada mereka, kepada anak cucu mereka. Nah inilah teladan dari kasih saudara. Jadi kalau kita melihat bagaimana bapak-bapak leluhur kita ini, mereka benar-benar melewati hidup ini dengan IPK yang tinggi. Amin saudara. Kalau hidup ini diumpamakan sebagai sekolah, sebagai universitas. Maka mereka telah mendapatkan nilai IPK yang tinggi. Mari kita juga tetap berjuang sudah meneladani mereka agar kita juga mendapat IPK yang tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.